Halo guys, welcome back again to my channel. Jadi hari ini, malam ini saya akan kembali memperkenalkan teman-teman ke project baru yang cukup menarik. Dan ini adalah salah satu project yang pengembangnya ini dari Indonesia dan bekerja sama dengan orang Malaysia. Tapi menariknya di project baru ini dia misinya dia akan membuat blockchain baru. Oke, jadi ya nanti juga ada DeFi-nya dan menarik banget menurut saya karena ini project masih baru dan ya, ini masih awal banget bagi mereka. So, kalau teman-teman misalnya tertarik, ya boleh coba dilihat-lihat. Dan ini disclaimer on, saya bukan financial advisor. Ini juga hanya sharing saja info yang saya dapat. Kalau misalnya teman-teman membuat keputusan investasi, itu tanggung jawab sendiri. Dan do your own research pastinya guys. Disclaimer on ya. Oke, jadi ini namanya adalah Phoenix Chain. Jadi di sini dikatakan ini websitenya ya, phoenixchain.finance. Oke. Dan di sini ada tertera Phoenix Chain is a next gen unique chain bringing the real value with real utility on cryptocurrency providing for other token that will join on our unique and next gen ecosystem. Jadi mereka mengklaim mereka mempunyai next generation chain atau chain yang istilahnya lebih canggih lah gitu ya, dan mereka akan memberikan value dan kegunaan untuk pada cryptocurrency, dan mereka akan memberikan token-token yang pengen masuk ke blockchain ini ya pastinya kesempatan gitu ya, kesempatan untuk token-token baru. Kalau misalnya pengen build something DeFi bisa di blockchain Phoenix Chain ini namanya. Jadi sini buy now dan add to MetaMask, jadi teman-teman bisa belinya di MetaMask. Di sini ada white papernya juga kalau teman-teman pengen baca. Kemudian di sini dijelaskan about PCN, apa sih Phoenix Chain itu. Jadi core-nya, the main idea behind Phoenix Chain is to provide decentralized finance network which operate on Binance Smart Chain. The path forward for PCN is not just a token, but we evolve into a coin building our independent own ecosystem. Jadi mereka ini pengen provide atau memberikan lah ya network DeFi, dan mereka bergerak di BSC atau Binance Smart Chain ya. Oke, di sini juga ada videonya kalau teman-teman pengen lihat, ada juga read more di sini kan, soal apa sih sebenarnya yang mereka ingin capai. Di sini juga ada banyak. Oke, dan teman-teman bisa cek di sini ada data live-nya juga. Market cap-nya sekarang baru 328.000 dolar guys, jadi masih cukup kecil. Liquidity-nya ada 59.672, value-nya sekarang 0,000, nya ada 6 guys, kemudian 328. Jadi masih murah juga. Kemudian mereka nanti akan ada burn token juga. Jadi menarik banget ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat chart-nya juga di sini bisa, tinggal diklik aja live chart-nya. Nah, ini Phoenix Chain ecosystem. Phoenix Chain is designed to the other token that want to be a part of us. The Phoenix Chain tokenomics is just as simple as a coin. There is no any functional tax fee, focusing on the real altcoin and building our own blockchain. Pada intinya ya mereka ingin membuat blockchain baru dan ekosistem baru ya. Nanti ada walletnya, nanti ada Phoenix Chain scan-nya. Jadi nanti semuanya akan dibuat, blockchain-nya juga dibuat. Nanti teman-teman juga kalau misalnya mau buat DApp atau di central DeFi gitu ya, bisa juga di ekosistem mereka nanti. Di sini kelebihannya 100% fast, jadi kencang. Any transaction on our own blockchain is fast enough to face the other blockchain up to 60 second. Kemudian 100% secure atau 100% aman. Our blockchain system is secure, back up with big and speed server which is placed in on big cities, so electricity is secure also. Jadi juga aman blockchain system mereka. Kemudian fee-nya juga rendah. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang dicari gitu ya. Dalam sebuah blockchain yaitu harus kencang, kemudian harus aman, dan fee-nya harus kecil. Nah, ini ketiganya juga di provide di sini. Oke, jadi cukup menarik. Nah, ini alokasi tokennya itu maksimum supply-nya itu ada 1 triliun token, kemudian 80%-nya itu masuk ke liquidity, kemudian 8% untuk developer dan timnya, 8% untuk pre-sale, dan 4% untuk bounty. Nah, di sini udah ada. Kalau misalnya teman-teman pengen cek Phoenix Swap-nya, Phoenix Market Cap, di sini juga bisa coba dicek tuh. Jadi dia ekosistemnya udah keren banget nih guys, udah mulai berjalan gitu ya, udah banyak banget yang dihasilkan di sini tuh. Nanti juga ada
semacam coin market cap-nya, tapi yang versi Phoenix. Kemudian ada Phoenix Swap. Oke, jadi ada Phoenix Swap, ada Phoenix Market, ada Phoenix Scan, ada Phoenix Wallet. Jadi ekosistemnya nanti full ekosistem, modelnya seperti Binance gitulah ya. Jadi menarik banget. Kemudian roadmap-nya di sini, what will be up to in 2021. Jadi di April itu grow the community, jadi ini udah lewat ya. Mei juga project startup udah lewat. Deploying DeFi, oke, ini udah lewat. Juli itu listing Phoenix Chain, jadi di listingnya di bulan Juli kemarin, baru 2 bulanan berarti. Kemudian di Agustus rencananya Tier 2 exchange listing, jadi redesign website Phoenix Chain development. Jadi desainnya di website-nya di redesign di bulan Agustus kemarin. Kemudian nanti di November itu udah akan launching multi dApp gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen view full roadmap-nya juga ada di sini. Jadi gila. Ini lengkap banget sih ini apa project mereka itu banyak banget dan kelihatannya kita ini masih, kalau misalnya teman-teman tertarik dengan yang hal-hal kayak gini, teman-teman termasuk orang-orang yang masih awal banget kalau misalnya investasi di blockchain seperti ini, karena ini baru $300,000 market cap-nya guys, masih kecil banget ya. Tetapi teman-teman pastinya perlu do your own research, oke, okay? Jangan sampai teman-teman mengambil keputusan hanya dengan analisa orang lain. Teman-teman harus yakin juga investasi di sebuah koin baru teman-teman boleh masuk gitu ya. Jadi hanya saya sharing saja karena cukup menarik gitu. Mereka mempunyai misi yang sangat besar, pengen membuat sebuah blockchain dan ekosistem yang lengkap, dan juga timnya juga tuh ada foto-fotonya tuh. Founder dan developernya itu namanya Ayman Sastra. Co-foundernya itu Aryan Tesen, Michael Yanuar itu CEO-nya, Norman Sugianto owner, kemudian Gali Chief Technology Officer-nya, dan Grace Felici itu Chief Marketing Officer-nya. Jadi ini mereka timnya dari Indonesia, ada juga orang Malaysia gitu ya. Dan ini adalah sneak peek-nya, atau ini adalah gambarannya lah ya, nanti wallet-nya itu modelnya seperti apa. Jadi mirip dengan Trust Wallet nanti. Jadi teman-teman nanti juga ada bisa download di Google Play dan App Store. Jadi gila banyak banget gitu ya. Dan ini ada currency converternya, teman-teman kalau mau ngitung gitu ya. Dan di sini mereka udah di listing di CoinGecko sudah, CoinMarketCap sudah, PancakeSwap juga sudah. Jadi udah banyak sekali exchange yang listing si Phoenix Chain ini, oke. Okay? Jadi ya, itu cukup menarik lah ya. Dan di sini teman-teman bisa memperhatikan untuk adminnya, di sini ada emailnya kalau teman-teman mau cek. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau join Telegramnya juga silakan coba dicek-cek komunitasnya seperti apa. YouTube-nya juga ada, Twitter gitu ya, tinggal diklik aja. Dan tadi saya juga ada ngelihat ini adalah contoh walletnya kalau versi desktop ya. Jadi ini udah lagi dites walletnya. Ini modelnya nanti kurang lebih seperti ini. Mungkin nanti akan ada perbaikan lagi, tapi ini udah cukup oke juga ini walletnya. Kemudian ini ya semacam yang tadi saya bilang Phoenix Scan gitu ya. Kalau misalnya di Binance Smart Chain kan kita bilang BSC Scan gitu ya, atau ETH Scan kalau di Ethereum. Kalau ini PCN Scan. Jadi ini juga udah ada dibuat, jadi unik banget ekosistemnya. Mereka pengennya full gitu ya, semuanya dikasih, ada PCN Scan-nya, ada walletnya, kemudian tadi ada juga apa tuh, banyak banget gitu ya. Saya sampai bingung nih bahasnya dari mana karena banyak banget yang dikasih di sini ekosistemnya. Kemudian tuh, oh ini ada Phoenix Swap juga ya, seperti model PancakeSwap lah ya. Kemudian atau Uniswap, di sini namanya Phoenix Swap. Kemudian ada Phoenix Market Cap, seperti Coin Market Cap juga di sini ada Phoenix Market Cap. Jadi project mereka itu banyak sekali. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat roadmapnya itu gila banyak banget gitu ya. Jadi mereka mempunyai rencana yang besar dan sekarang adalah saat-saat awal. Jadi mereka masih awal banget di sini tuh, roadmapnya udah banyak banget. Oke. Okay? Jadi menurut saya ini sebuah project yang cukup menarik, oke, okay, untuk dipantau. Dan lagi ini masih baru banget gitu ya. Jadi pastikan teman-teman harus melakukan riset sebelum misalnya teman-teman mengambil keputusan untuk buy atau tidak. Kalau saya pribadi saya cukup tertarik gitu ya, dan ya ini hanya saya sharing saja untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak berminat ya juga tidak ada masalah gitu ya. Ini hanya sharing. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat-lihat, pengen ngelihat juga gimana sih komunitasnya, boleh juga langsung join ke Telegramnya.
Dan ya itu aja sih yang pengen saya share hari ini. Namanya Phoenix Chain. Semuanya bisa teman-teman lihat di sini, phoenixchain.finance nama websitenya. White papernya juga kalau teman-teman mau baca di sini juga bisa gitu ya. White papernya juga wow, kayaknya panjang banget nih, ya kan? Tuh. Wah, ya keren deh pokoknya. Jadi ya itu untuk video hari ini, saya rasa sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sekali lagi, do your own research sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Tidak ada ajakan membeli di sini, ini hanya sekedar sharing. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Dan make sure untuk leave like and share. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.